jadi kali ini kita mau bikin ramuan atau tips untuk menghilangkan karang gigi, plak gigi, untuk menghilangkan sakit gigi, gusi bengkak, pokoknya semua keluhan yang ada di mulut kita. Jadi bahannya gampang banget, silakan disiapkan jeruk nipis. Jadi jeruk nipis ini nggak banyak-banyak, setengah jeruk nipis aja untuk takaran pertama, karena kita mau bikin untuk satu kali pemakaian aja. Nah, jadi setelah jeruk nipis ini kita tambahkan setengah sendok teh garam halus. Jadi garam halus ini fungsinya untuk mematikan kuman-kuman yang ada dalam mulut kita, guys. Untuk bahan selanjutnya yaitu silakan sediakan 1 siung bawang putih, guys. Jadi bawang putihnya nggak usah banyak-banyak, 1 siung aja. Aku ambil 1 siung yang kecil aja karena bawang putih ini hanya untuk syarat di ramuan ini. Kita parut sampai halus kayak gini. Kalian boleh menggunakan parutan keju kayak gini ya, guys ya. Atau kalian mau geprek aja juga boleh, tetapi ini karena kita mau gosokkan ke gigi makanya aku parut agar hasilnya lebih halus gitu, guys. Nah, setelah ini bakal kita tambahin satu bahan lagi yaitu pasta gigi, guys. Jadi pasta gigi yang mau kita tambahin di sini itu kita ambil aja takarannya seperti kita mau gosok gigi biasanya. Oh iya guys, untuk merek dari pasta gigi ini kebetulan aja aku pakai merek yang ini. Jadi silahkan kalian pakai merek pasta gigi apapun yang kalian pakai sekarang ini. Gak ada merek terkhusus untuk ramuan ini ya guys ya. Silahkan diambil secukupnya aja, terus diaduk-aduk sampai merata, guys. Jadi diaduk-aduk agar bahan ini tercampur semuanya, tercampur sempurna nanti, dan hasilnya itu nanti bakal agak sedikit kental gitu, guys, dan juga enggak cair gitu, guys. Nah, diaduk-aduk seperti ini. Jadi dia ini, bahan ini bagus banget untuk menghilangkan karang gigi, membersihkan gigi kuning, mengobati sakit gigi, gigi berlobang, serta gigi bengkak, gusi bengkak, pokoknya semua keluhan yang ada dalam mulut kita, guys. Bahkan dia juga bisa menghilangkan bau mulut secara signifikan, guys. Jadi aku rasa ini ramuan yang wajib aku kasih tahu ke kalian. Makanya aku nggak mau panjang-panjang, aku nggak mau ribet, aku langsung aja ke tutorialnya. Nanti bagi kalian yang kurang paham silahkan aja kalian chat aku atau kalian komen di bawah. Nah, ini langsung aja kita masukkan ke sikat gigi kita. Nah, ini langsung kita sikatkan ke gigi kita ya guys ya, dan lakukan ini sampai gigi kalian sembuh, guys. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Bye bye.